Brothers, brothers, brothers and sisters, baik lagi dengan saya Ubaidillahir Faiz. Salam aja okra. Baik lagi kita per Mobile Legends. Nah, kita mau bahas event M3 lagi ya. Di M3 pas ini lanjutan. Dan ternyata kita bisa mendapatkan skin secara gratis ya toh. Di M3 tanpa membeli pakai diamond gitu ya, tanpa ini loh. Tanpa membeli, nah ini kita bisa mendapatkan skin ternyata gitu. Nah, caranya gimana? Langsung aja kita praktekkan bareng dan cek syarat-syaratnya gitu ya. Oke. Ini teman-teman setelah login gini toh, masuk aja ke bagian logo M3 ini. Nah, di sini ini kan saya masih level 16 gitu. Jadi teman-teman bisa cek level berapa, bisa komen di bawah gitu. Oke. Nah, caranya itu teman-teman bisa menyelesaikan kuis di sini gitu. Yang penting ada hadiah M3 pass EXP. Nanti bisa mempercepat untuk mendapatkan skin gitu. Geser aja terus sampai ke sini. Nah, ini ya. Di level ke-20. Nah, ini ya, ada gratis gitu. Ada tanda hijau, berarti ini untuk semua tanpa membeli pakai diamond, kita bisa mendapatkan skinnya Belleric yang skin spesial Emerald Guardian. Nah, ini mantap ya. Nah, ini jadi kita hanya sampai level 20 gitu. Apa minimal deh, minimal level 20 baru bisa kita klaim skin spesialnya Belleric gitu. Oke, terus kalau geser lagi ke samping ini apa, ada apa aja? Nah, ini ya. Ini ada juga action gitu. Mungkin ini Harith. Ini mungkin Lancelot gitu ya dari gambarnya. Ada juga efek apa ini ya, efek recall mungkin ya, efek recall juga untuk semuanya. Itu lagi terus gitu ya. Nah, untuk skin tadi hanya di level 20 ini gitu yang gratis kayak gitu ya. Sisanya kalau yang untuk Roger itu ya, M3 sama yang Prime itu memang kita harus beli pakai diamond gitu. Tapi kalau teman-teman pengen yang enggak pakai diamond atau gratis untuk umum, harus capai level 20 gitu baru bisa klaim skinnya, skin spesial Emerald Guardian. Nah, nanti saya udah punya gimana kimas nih ya. Nanti yang udah punya biasanya nanti akan dikonversi secara otomatis, biasanya kalau skin itu ke fragmen ya, rare skin fragmen gitu ya, yang warna pink biasanya gitu. Kalau hero nanti ke hero fragment. Nah, ini ya. Kayak ini kan skin prime-nya gitu. Skin prime ini enggak ada tanda hijau, berarti ini harus kita beli pakai diamond. Kayak apa ya? Starlet gitu loh ya. Kayak Starlet member gitu. Jadi kita harus beli pakai diamond yang enggak ada tanda hijau-hijaunya. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan skin di event M3 ini dengan syarat level kita sudah sampai level 20, nanti akan dapat skin gratis, yaitu skin spesialnya Belleric yang Emerald Guardian. Gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan komennya. Tip teman-teman bisa komen di bawah, teman-teman sudah level berapa, terus dapat hadiah apa aja, mungkin ada efek atau udah dapat skinnya, nanti bisa komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang udah punya skinnya gitu, terus sudah capai level ke-20, dikonversi ke apa gitu ya. Kan kita juga masih level 16, jadi belum bisa memberikan informasi, nanti dikonversi ke fragmen, ke BP atau sejenisnya gitu. Nanti bisa komen di bawah. Yang sudah capai level 20 tapi juga sudah punya skinnya gitu ya. Yus, gitu aja. Terima kasih, matur suwun. Salam ayi okra.